Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Kepala BIN dan juga Bapak Gubernur Provinsi Aceh, Nanggroe Darussalam melakukan program vaksinasi door-to-door, -door, dari pintu ke pintu untuk memastikan ada percepatan vaksinasi di Provinsi Aceh. Dan kita harapkan melalui kegiatan vaksinasi ini total ada 30.000 ribu masyarakat yang akan tervaksin dan 42 ribu Santri dan pelajar vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu. Karena vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran COVID-19. Dan kita harapkan, dengan percepatan vaksinasi, penyebaran COVID-19 ini laju penyebarannya bisa kita kendalikan. Dan saya berharap semakin banyak masyarakat yang divaksin akan memberikan perlindungan yang maksimal kepada kita semuanya. Dan kita memang harus mulai belajar hidup berdampingan dengan COVID-19 karena memang COVID ini. Tidak akan hilang secara total dari negara kita. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.